Bismillahirrahmanirrahim. Qala usani Ibrahim Allah taala wa ala wa nahmu fi Allah fi darin amin. At-tarqu 'ani dunya. Mandang rendah daripada dunia. Wa min adabil alimi, di antara adab-adab orang alim, ayyakuna syarifan nafsi, dia seorang yang mulia dirinya, mulia, murtafian anil jababirati wa abna'i dunya, jauh daripada bertindak sewenang-wenang dan anak-anak dunia, jauh daripada bertindak sewenang dan jauh daripada anak-anak dunia. Jadi jangan sampai kamu jadi orang alim bertindak sewenang-wenang, berantem, cabut golok, cabut samurai, cabut celurit, itu enggak begitu. Nah, jauhin anak-anak dunia. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, law anna ahlal ilmi sadul ilma wa wada'uhu inda ahlihi sadu bihi ala zamani. Berkata Ibnu Mas'ud, law anna ahlal ilmi, jikalau bahwa ahli ilmu, sonul ilma, mereka menolong ilmu, mereka tolongin ilmu, bantuin ilmu, enggak bisa pakai duit, pakai tenaga, pakai pikiran, sonul ilma, mereka membantu ilmu, wawadu'uhu, dan mereka meletakkan ilmu, inda ahli, kepada ahlinya. Jadi yang memberikan ilmu itu ahli Allah. Dia paham, dikasih paham sama Allah bidang fikih, berarti dia ahlinya, Allah tunjuk. Sadubi ahla zaman, mereka menjadi pemimpin kepada ahli zaman mereka. Walakin akan tapi bazalu, mereka memberikan akan dari ahli dunia kepada ahli dunia. Liana lu min dunyahum fahanu ala ahliya. Akan tapi mereka memberikan akan dia kepada ahli ilmu. Perhatiannya apanya dah? Kepada ahli dunia. Liana lu, supaya mereka memperoleh min dunyahu, daripada dunia mereka. Fahanu, maka oleh sebab itu mereka hina ala ahli, atas ahlinya. Jadi kalau kalian orientasinya uang, dan uang bakalan hina. Ya, jangan uang. Uang memang penting, tapi enggak segalanya. Taufik hidayah Allah yang punya. Jadi oleh karena itu minta sama Allah biar dikasih taufik. Doa kepada Allah. Kalau kamu enggak doa, berarti kamu apa? Memang pengen begitu biar lamaan. Doa sama Allah. Ya Allah. Ya Allah, minta dikasih takdir yang baik. Minta dibalik keadaannya menjadi keadaan yang baik. Kalau masih kecil nggak ketahuan. Ntar kalau udah 40 tahun baru tahu. Coba dulu menurutin apa kata guru. Nasi udah jadi bubur, nggak bisa dibikin nasi lagi, apalagi beras. Jadi jangan kita turutin nafsu. Adab orang alim. Jadi akan tapi mereka memberikan ilmu kepada ahli dunia supaya supaya mereka mendapati daripada dunia mereka, lalu mereka hina atas ahlinya. Masya Allah. Wa an Rabi'ah, dari Rabi'ah rahimahullah taala,
kelebihan rakyatnya. La yang baqi li ahadin indahu syai'un min al-ilmi ayudai an nafsahu. Tidak seyogianya bagi seorang di sisinya itu ada sesuatu daripada ilmu bahwa dia menyanyiakan dirinya daripada sibuk dengan ilmu. Jangan sampai begini. Kecenderungan kita lebih banyak kemana kira-kira? Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya qala, berkata ya li Abdullah bin Salam bin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, min arbabil ilmi, di antara orang-orang yang punya ilmu, qala allazina ya'maluna, orang-orang yang ya'maluna, mengamalkan ilmunya. Hukum siwak apaan? Ya, hukum siwak sun. Kira-kira entar sunat enggak kita kerjain? Entar maghrib siap enggak kerjain? Ada yang ragu-ragu, siap enggak? Malaikat dengar, Allah dengar. Awas enggak pakai siwak. Salifuddin. Ya. Kalau di kantong ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dengerin. Kumaha eta? Mas Jainal, ada enggak? Sebarah kokok. Sahdan, mana kuarin dan kita lihat videoin. Nah. Siwak tuh minyak wangi, masya Allah. Sepanjang ini ada di kantongmu, insya Allah dia akan mintain ampun buat kamu. Kenapa? Karena kita melakukan ini karena cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Jadi kita mesti apa? Cinta sama sunnah Nabi. Jangan sampai enggak cinta sama sunnah Nabi. Ya. Siwak, jangan sampai enggak punya siwak. Yang sampai enggak punya siwak. Beli siwaknya. Beli. Namanya kita apa? Ngamalin ilmu. Qala fama yunfal ilmu min suduril ulama'i. Maka fama ya, fama yanfal ilma min suduril ulama'i, maka apa yang dapat menampilkan ilmu dari dada-dada ulama? Apa sehingga enggak ada ilmu di dadanya? Qala at-tama'u, ia menjawab serakah. Jadi serakah ini bisa menghilangkan ilmu. Wa qala Hasan al-Basri, berkata oleh Hasan al-Basri rahimahullahu taala, uqubatul ulama'i mautul qulubi, siksaan ulama adalah mati hatinya. Jadi orang kalau hatinya mati itu namanya siksaan ulama. Orang hatinya mati bagaimana? Wa matu qulubi talabud dunya bi amal akhirati, mati hati adalah menuntut dunia dengan amal akhirat. Mati hati adalah menuntut dunia dengan amal akhirat. Gimana tuh menuntut dunia dengan amal akhirat? Jadi akhirat dibuat alat. Akhirat dibuat alat buat mencari dunia. Ini orang kalau begini hatinya mati.
Jadi akhirat dibuat alat, biar apa? Biar dapat duit. Ayat Al-Quran digunakan buat alat. Ya. Supaya dapat dunia. Umrah dibuat alat supaya dapat dunia. Dunia. Emang keren sih, ya, Masya Allah. Umroh mulu ya. Ya. Apa aja akhirat dibuat mendapati dunia, itu tanda hatinya mati. Nauzubillah. Semua nauzubillah min dzalik. Wa qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, man hamal Qur'ana summa mala biqalbihi ila dunya faqad ittakhadha ayatillahi huzuwan wa la'iba. Kata beliau Abdullah bin Mubarak, siapa saja yang membawa Al-Qur'an kemudian cenderung ia dengan hatinya kepada dunia. Apal Qur'an, ngerti Qur'an tapi hatinya kepada dunia, maka sungguh dia telah mengambil ayat-ayat Allah ya, dengan mengejek-ngejek dan main-main. Ini jangan sampai kita ngerti Quran tapi dunia. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, balagona telah sampai berita kepada kami an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas anahu qala, bahwasanya beliau berkata, lau anna hamalatal Quran, jikalau bahwa pembawa Al-Quran akhazuhu, mereka mengambil Al-Quran bihaqi dengan haknya, wa ma yambaghi, dan apa yang seyogianya, la ahabbahumullah, ini saya Allah mencintai mereka. Jadi kalau kita ngerti Quran lalu kita amalkan dengan baik, Allah cinta kepadanya. Walakin talabu mihi dunya, akan tapi mereka dengannya, dengan Quran mereka menuntut dunia, fa abghadahumullah, maka Allah murka kepada mereka, wa anu ala nasi, dan mereka hina atas manusia. Mereka hina atas manusia. Hina tuh. Mereka menuntut dunia dengan akhirat. Jangan sampai kalian umpama nanti udah besar bikin apa panitia umroh ya, lalu nyari-nyari duit, jangan sampai nyari duit di situ profitnya besar nih lumayan, jangan ya. Jangan sampai kita cari dunia lewat akhirat. Zakar al-Imam al-Ghazali anna al-alima allazi huwa min abna'id dunya akhassu 'alan wa ashadu 'azaban min al-jahil. Menyebutkan oleh Imam Ghazali bahwa orang alim yang dia itu daripada anak-anak dunia lebih jelek keadaannya, lebih keras siksaannya daripada orang jahil. Jadi orang alim ya, orang alim yang termasuk anak-anak dunia, artinya apa? Para pemburu dunia. Itu lebih jelek keadaannya, lebih keras siksaannya daripada orang yang bodoh. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Yang sampai demikian. Wallahu a'lam bishawab at-tawadhu.